Pemirsa, dalam kesempatan ini Capres nomor urut 1 Anies Baswedan juga berjanji akan kembali membangun perekonomian di sepanjang jalur pantai utara Jawa yang terdampak pembangunan tol. Ia pun akan menstimulus agar kegiatan perekonomian warga kembali berjalan dan berkembang. Ini adalah salah satu kawasan yang kita akan seriusi untuk peningkatan perekonomiannya. Kawasan Pantura adalah kawasan yang sangat terdampak dengan pembangunan tol kemarin yang memberikan manfaat tol itu untuk mobilitas logistik, mobilitas transportasi. Di sisi lain, perekonomian kota-kota di kawasan Pantura perlu ada stimulus baru sehingga kawasan ini bisa tetap tumbuh berkembang. Nah, itulah sebabnya kami hadir ke sini menyampaikan kepada masyarakat Pantura atas rencana untuk bisa mengaktifkan kembali perekonomian kota-kota sepanjang Pantura Jawa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.